Sekarang ini kita kedatangan boy band kece. Really? Kita panggil langsung ini dia. XO9. Itu jadi. Halo. Jadi. Halo. Halo. Makasih udah ketemu sama ya. Iya. Thank you ya. Makasih ya. Ya, hai. Dadi dulu. Halo. R-nya mana? Aku tadi, Oma. Ya. Aku mau kasih hadiah dong buat mereka. Apa? Nih, hadiah. Dua-duanya. Silahkan duduk dong. Enggak dulu, enggak sekarang. Yuk, lu jago banget gitu nih handphone orang ya. Lu yang ngambil HP gue. Copet dong. Lu ngambil HP gue. Duduk. Dari dulu, lagu-lagu XO9 ini selalu hits. Apa aja sih? Coba kita lihat lagu-lagunya ya. Ini dia. Ngeliat RR gitu katanya. Yang main hujan ya. Oke, tapi berapa lagu sih? XO9 itu kita satu album 12 lagu, terus ada beberapa lagu kompilasi juga. Oh, ada album. Wow. Album. Punya album gak lo? Album. Ada album foto gitu dong. Iya. Oke, nah tapi sekarang berarti berempat. Berempat. Gak naik lagi dong? Naina kan kita simbolis angka hampir menuju sempurna. Kalau sempurna kan 10, jadi kita 9 itu menuju sempurna. Energi 9 orang masih... Bisa aja jawabnya dia. Tapi lebih enak berempat sih. Iyalah bagi 4 ya. Bagi 4 ya. Tapi berantem enggak kan ya? Enggak. Ini mancing. Sini aja. Orang baik-baik aja dibilang berantem. Enggak kan. Siapa tahu kan ada bubar itu kan ada berantem, Wen. Ada. Ya kan kalau... Kalau mereka bilang nggak berantem kan ya udah nggak apa-apa ya kan? Gue kan cuma informasinya dari. Oh, udah berantem sama siapa? Katanya kalian boyband Indonesia pertama yang tampil di stasiun TV Korea ya, tahun 2013. Yes. Yes. Jadi saat itu kita diminta ke Korea untuk perform di KBS TV di acara Gangnam K-pop Music Festival, boyband pertama di Indonesia yang perform bareng sama boyband girl band yeah. Korea juga. Wow. Ada Sayu juga dan beberapa ada emang artis-artis Korea di sana. Dan waktu itu kalian umurnya masih berapa tuh? Masih 20-an. Baru 2 tahun yang lalu sih itu. Kalau waktu di acara musik yang inbox pagi-pagi kayak gue masih celananya segini ya. Masih cana gemes. Iya benar. Ya, tapi dia dulu lucu tau Kaigun. Apa? Lucu. Terus dia kalau misalnya kayak MC gitu dia ada isinya gitu. Emang sekarang udah gak ada isinya? Sekarang dulu kan masih merintis karir, masih kayaknya all out banget. Iya. Kalau sekarang kan udah tante-tante. Iya. Udah tubang loh Eko. Iya. Tapi nyangka gak sih kalau lagu kalian itu dari dulu sampai sekarang tuh masih hits? Ya nyangka gak nyangka, karena kita sebenarnya awal pun semua perjalanan XO9 sampai sekarang benar-benar surprise ya buat kita. Dari menang AMI Awards lah, tiba-tiba opening act quest lah gitu-gitu. Semua tuh perjalanan yang menurut kita puji Tuhan alhamdulillah lah dikasih sama Tuhan. Dan tau gak kalian pas kalian nyanyi, ini teman-teman choir tuh tadi juga ikut bisa ngepecah nada loh. Oh boleh kali. Boleh gak sih? Iya, bisa bersama. Iya mereka bisa mecah nada. Coba. Orang langsung nembak. Benar. Bisa Black, coba. Coba tadi lagu ini, tadi kan lu bisa kan? Coba tadi lu bisa, jangan malu Lisa. Lisa Black, kan dia gak ada pinknya. Oh iya woy. Tadi bisa loh dia ikut pecah. Ya, tapi kalau choir kan apa, lagu apa juga bisa ya. Iya kan? Tapi gini, kalau XO9 nih. Kalian ini masih inget gak gerakan dance lagu Cukuplah Sudah? Masih. Tadi dipakai ya? Kita pakai. Cukuplah Sudah. Boleh. On fire ya. Karena ini gabungnya. Aku boleh ikut enggak? Boleh dong. Di depan, kayak gue. Aku kalau di depan enggak tahu gerakannya, saya. Aku enggak bisa joget. Gerakannya sederhana sih. Ya udah, cuman kanan buang. Aku dibuang enggak sayang. Sayang. Kanan buang, kiri tutup. Main, ayo main. Yuk, lu bisa. Ya udah gue ngikutin. Ayo. Jangan di sini, Win. Mami. Apa? Mami. Mau ikut? Mau ikutan? Yuk, sini. Nggak, biar jumlahnya 9, yuk. Iya, benar. Jumlahnya jadi 9. Oh, jadi 9. Ayo. Lisa, lo ikut. Bisa.
manis loh, di sana manis. Manis loh. Nah, lo namanya Lise ke Isdalia. Gun, lo tengah Gun. Gun. Bener ya, pas ya. Oke, let's go. Lise sama JJ. Gue lihat dulu gerakannya ya. Gerakannya, kanan, buang, kiri, tutup. Oke. Sekali lagi dua kali, kiri, tutup. Oke, bisa? Ulang ya. Yuk, halo, hei, fokus. One, seven, goes. Kanan, buang, ayo. Tutup, kanan. Buang. Kiri, tutup. Oke. Udah ya. Udah yuk, pulang. Agak panjang dong. Lucu deh, as ya, lucu. Yuk, baby. Lah sudah antara tutup ini satu. Kamu personil dulu. Buang. Iya, personil dulu. Jangan ngajak ngobrol, ayo. Tunjuk ke bawah. Dah segitu aja. Oke. One, two. Baby cukuplah. Nani, hey, sudah bisa. Antara aku dan caramu. Tunjuk. Sekarang bertiga kita cobain. Ayo, coba. Tiga. Ayo, Lisa. Ayo, JJ. Nah, lu jangan senyum-senyum aja, lu ngerti gak? Pecah ya. Cobain, maju. Pecah. Satu ban. Cek. Lima. Yuk. Oke. Ayo, kita jangan bikin malu sama Renda, tangan lu ya. Jangan ngajarin orang dia. Oh iya. Ada. Ya. One, two. Baby, cukuplah sudah antara aku dengan dirimu. Karena aku tak mungkin bisa membuat dirimu mengerti. Baby, cukuplah. EXO-9 ya? Iya, gimana? Ya, maksudnya tapi, kan itu kan EXO-9 kan zaman dulu ya? Iya. Ini kan tapi kita band. Ada tren yang lagi tren, lagi trending ya? Betul. Ini jogetnya, mungkin kalian bisa ikutan sama kita ya? Boleh. Tapi, ya? Sebelumnya kita juga mau ngucapin makasih karena udah didatengin sama Pak Ahok, terima kasih. Oh. Oke, okay. Ayo nyanyi yuk. Ayo aku yang nyanyi, kalian joget ya. Boleh. Deh, mic-nya udah diambil sama Firman. Firman aja, ya, Neng. Udah bebenah aja, bebenah. Oh, gila. Bebenah aja, bebenah. Dibawa itu perjalanan. Nih, nyanyi. Cek. Lagu apa ini? Hah? Oh iya. Tua, pergilah, angkat bersamanya. Kita contohin dulu ya. Ngobrol dulu ya. Oh, ngobrol dulu. Begini ya. Ya. Oh pergilah engkau bersamanya. Agama diriku yang tak bertanda. Aku mohon jangan lukai hatinya. Cukup aku saja. Apabila engkau tak bahagia, kembalilah pintu sekolah. Kacang buncis, kacang buncis. Oke ya, gitu ya. Oke. Sam, iya. Ini berdiri di sebelah sini. Ya. Ngobrol, di sini ngobrol ya. Nanti kita kan musik ke sini, langsung pindah ke sini ya. Yuk, langsung Cilukba ya. Ke sini ya. Goyang Cilukba ya. Goyang Cilukba ya. Ayo. Awak jangan lupa, Wak. Ayo. Kesini. Blok.
Saya tak bunci. Saya tak bunci.